PT Sinar Sentosa Primatama memperkenalkan kecanggihan produk sepeda motor Honda terbaru yakni New Honda Vario 125 dan New Honda CBR 250 RR bertempat di kantor Jambi Express. Rabu 28 Desember 2022, PT Sinar Sentosa Primatama memperkenalkan kecanggihan produk sepeda motor Honda terbaru, yakni New Honda Vario 125 dan New Honda CBR 250 RR. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ajeng Tria selaku Public Relation dan Edi Yunus selaku Instructor Technical Service Honda PT Sinar Sentosa Primatama Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Edi Yunus menyampaikan beberapa kecanggihan dan keunggulan yang dimiliki New Honda Vario 125 dan New Honda CBR 250 RR. Dirinya menjelaskan bahwa New Honda Vario 125 memiliki tampilan yang lebih sporty dan tampil dengan warna roda yang lebih titanium, lebih lebar. Sedangkan New Honda CBR 250 RR menggunakan Total Control sebagai DNA CBR series dan mesin baru melalui pengembangan kompresi mesin 12,5 yang dapat meningkatkan di ruang pembakaran sehingga menghasilkan power maksimal 41 PS di 13.000 RPM. Beda, terus body cover-nya sama ban. Sebenarnya kayak spare part mulai dari pumble, roller, terus busi, sama filter udara sama. Kalau CBR 250, kalau di bagian engine memang banyak perubahannya. Jadi dia tidak bisa menggunakan part-part yang lama. Bagian body cover juga sebenarnya bisa, bentuknya tetap sama, tapi posisi mountingnya itu, posisi baut itu berbeda. Jadi nanti kalau misalkan sudah punya nih, CBR 250, ada lagi produk baru, kita mau ambil bodinya pindah ke sini sebenarnya bisa, tapi banyak perubahan yang berubah, khususnya di kabel bodi otomatis berubah karena posisi ngikatnya itu yang berbeda. Sandi, JEK TV, melaporkan.